tema pokok ini seperti berbicara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menutupi. Ontologi itu pertanyaan apa? Apa itu seni? Kemudian seniman, bagaimana pertanyaan? Bagaimana sih seniman menciptakan karya? Kemudian untuk apa karya tersebut fungsinya? Kalau ngomongin apa itu seni, waduh semua orang punya deh penafsiran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punya penafsiran sebelah. Definisi yang masing-masing itu artinya apa itu seni? Tapi buat saya seni itu hasil buatan manusia yang memiliki ciri khusus. Kenapa saya buat istilah itu hasil buatan manusia? Yang tidak dibuat manusia itu bukan karya seni. Itu udah lebih Allah yang membuat. Hasil buatan manusia yang memiliki ciri khusus itu. Ciri khusus itu melalui proses kreativitas dan ekspresi yang tinggi. Ekspresi itu seperti keluarga saya. Iya. Dari sarang madu yang diperas, itulah ekspresi. Ekspresi harus keluar gitu. Woi kurang ekspresif, berarti kurang keluar. Jadi itulah kalau ditanya apa itu seni, itulah ontologi. Yang kedua, siapa sih seniman itu? Ngapain sih kerjaan seniman? Ngopi, ngerokok, tidur sampai malam, begadang, subuh-subuh, turu. Siang jadi malam, malam jadi siang, apakah itu seniman gitu ya. Kemudian setelah itu karyanya itu untuk masyarakat bikin rusak atau bikin senang sih masyarakat nih gitu. Kalau banyak sinetron yang bertebaran itu hasil karya seni bukan sih, kok merusak amat gitu ya, tidak bernilai. Maka fokus saya sebenarnya pada nilai-nilai. Saya berbicara hari ini saya pengen berbicara bukan masalah tantangannya di luar, hingar-bingarnya kesenian, ada lomba, ada ini, itu udah lewat tuh masanya ya, ya. Jadi ibarat kalau saya meminjam istilah Kunto Wijoyo itu ibarat laut, ada gelombang, ada riak-riaknya, ada angin yang menerpa, itulah seni. Tetapi yang substansi adalah air. Maka kalau kita mau merekayasa dunia kesenian, jangan pasang surut air atau gelombangnya, tetapi yang kita rekayasa adalah airnya, nilainya. Jadi saya tujuan di sini, kebetulan ada yang teman-teman yang masih muda, mulai sekarang nilai dalam berkesenian harus punya. Maka seniman itu harus sadar apa yang dia lakukan, punya misi apa sih dia dengan keseniannya, itu ya. Nilai yang bagaimana maksudnya? Nilai itu tercipta karya kebudayaan dan perilaku manusia yang saling berbenturan, berinteraksi, memunculkan karya. Karya itu ketika dinikmati oleh masyarakat itu memiliki nilai. Dan hari ini saya sengaja mengajak untuk saya pikir di sini ada seniman yang di luar yang hadir banget. Saya sengaja fokusnya ke seni profesi. Pasti pernah dengar ya? Ya dikit-dikit lah. Pernah dengar ya? Pernah dengar seni profesi? Seni profesi. Profetik. Profetik. Jadi landasan jadi kuntum fero rumah, rejat linas, lantang. Waktan saul anil waktu minuna bila. Jadi kita akan kembali juga amar makhluk naik mungkar untuk minuna bila. Lalu kita terjemahkan ke yang lebih mudah didengar, humanisme, vibrasi, dan kembali kepada Tuhan atau memanusiakan lagi manusia, nilainya mau dipilih mana, pembebasan dan kembali ke tadi. Contoh konkret deh, biar nggak pusing. Anissa Siapian tuh lebih masuknya ke transendensi, kembali kepada Tuhan, lagu-lagunya, religius, religius. Tapi tidak ada unsur pembebasan.
karena unsur pembebasan lebih identik dengan sastra kiri nantinya, seniman-seniman garis kiri, ya. Islam keras, padahal tidak juga. Jadi di sini saya itu pengen menerjemahkan ke bahasa yang lebih mudah untuk generasi-generasi muda yang sekarang ketika berkarya, ya jangan bebas nilai, tidak tahu apa-apa. Korea ada. Sampai potensi-potensi seniman muda ini ya layu sebelum berkembang gitulah ya. Kalau tersesat lah mending ya. Kalau tersesat masih bisa diarahkan. Iya. Karena ya seperempat dunia ini kan dibangun oleh orang-orang yang tersesat kan. Seperempatnya ya. Nah, iya, seperempat dunia ini dibangun oleh orang-orang yang tersesat. Jadi sebetulnya kalau hanya tersesat mah bisa diarahkan. Tapi kalau udah leto itu layu gitu ya, gimana mengubah stigma itu? Jadi setiap semua seni, mau sastra, musik, tari, rupa, apalagi tuh teater, itu pasti ada pesan yang mau disampaikan ya. Nah pesan inilah, jadi yang saya kenapa saya fokus ke dari tema seni, seniman dan dunia kesenian, saya fokus ke yang senimannya, karena seniman itu yang kreatornya, yang membuatnya. Kalau dia membuat satu karya tanpa ada nilai-nilai, untuk apa masyarakat pada ini hanya merusak saja? Dan ini banyak sekali. Begitupun banyak yang sudah punya nilai-nilai, tetapi karena dia terbelenggu oleh pemerintah, merealisasikan program-program pemerintah, kebebasan dia berekspresi hilang. Itu juga disebutlah idealisme hilang. Jadi fokus saya di sini maksudnya begitu. Menari itu perilaku khusus. Jadi seni itu kalau saya terjemahkan, seni itu kan buatan manusia. Di luar buatan manusia saya anggap bukan seni, buatan manusia yang memiliki ciri khusus. Misalnya penari melakukan gerakan itu kan berarti perilaku khusus. Perilaku khusus yang apa? Yang memberikan pemahaman kepada penonton akan makna realitas yang dia sedang tampilkan. Maka seniman-seniman itu sekarang harus satu sadar bahwa berkesenian itu bukan kerjaan sia-sia gitu. Dia memiliki efek sosial, dampaknya itu. Kemudian dia juga akan masuk ke dalam membentuk sejarah. Maka seniman yang selaku kreator itu ada ini ada nilai-nilai seni profetik yang diambil dari surat apa tadi Min ya, Kuntum Khairu Ummati itu, pokoknya itu ya, yang diterjemahkan dengan bahasa yang paling sederhana, inilah yang disebut amar makruf, bukan makruf, memanusiakan kembali manusia, ada lagi pembebasan, ini yang disebut dengan nahi mungkar, dan ada lagi yang disebut dengan tu'minu billah. Kalau bahasa kampusnya humanisme, liberalisme, dan transcendensi. Apa sih maksudnya? Kalau tadi ngomong itu masalah postmodern, tari kontemporer itu postmodern udah masuk. Kita di Cilegon itu masih peralihan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Ketika masyarakat industri itu terjadi objektivasi. Manusia dianggap benda. Itu objektivasi. Ini kita akan masuk kepada memanusiakan kembali manusia. Objektivasi itu jadi manusia itu seperti benda. Jadi benda yang setengah, benda itu kan mesinnya, mesin-mesin pabrik, mesin-mesin yang menghasilkan benda-benda produk industri. Mesin-mesin yang menghasilkan uang melalui pasar, mesin-mesin yang menghasilkan kekuasaan melalui politik, itu semua direduksi manusia menjadi benda. Maka tugas seniman memang yang paling ujung tombak itu sastra, karena sastra bisa meliput tiga. Kalau untuk tari dan rupa lebih sulit lagi, musik juga. Kalau rupa lebih banyak transenden ya, karena dia misalnya membuat relief-relief di masjid atau apa gitu. Tapi yang tiga ini jarang sekali. Ini pernah kita bahas juga. Misalnya Abdul Hadi WM itu lebih cenderung ke
apa tadi kemarin transenden dan humanisme, tapi tidak ada pembebasan. Kemudian mungkin nanti kita akan masuk ke situ juga tuh, sejak para petarung kita kritik juga nanti, tuh isinya nanti, ya. Di para brahmana biar gitu, menyampaikan sajak para petarung dulu, para kesatria, para petarung nah, nanti. Ya. Jadi maksudnya di sini gitu ya, ketika Cilegon semakin industri, manusia semakin kaya benda, maka bagaimana caranya karya-karya seni itu berisikan tentang memanusiakan kembali manusia intinya, baik itu lewat syair lagu, Pak Dinar membuat lagu akustik, Nang Edi, Nang Edi punya lagu, tari, Kira membuat tarian bagaimana manusia sudah jadi benda kemudian kita angkatkan kembali ke fitrahnya sebagai manusia, itulah nilai-nilai. Jadi ketika berkarya harus punya nilai itu loh. Makanya ketika lo tanya, Kang, puisi yang lamanya mana? Kenapa saya nggak kasih? Saya anggap yang puisi lama saya itu udah banyak. Sekarang juga, saya nggak bawa laptop. Ada di laptop, tapi saya pikir setelah saya baca ulang tuh, nggak bernilai ini. Saya cuma sekedar imajinasi saya aja, jadinya terpet. Hari ini pun saya bikin bisa kalau begitu. Tapi yang membutuhkan nilai-nilai ini, karena nanti kan dibaca oleh orang. Setiap orang katanya diminta pertanggungjawabannya, Pak Muhammad ya. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Seniman pun begitu. Jangan sembarangan, seniman enak-enakan bikin buku tiap hari cetak lagi Gampang lah hanya nyetak. Gampang, ngejualnya susah. Ya pokoknya itu satu. Sama antriannya yang lama. Ini nilai-nilai yang harus punya ini generasi muda nih, kalau berkarya ada nilai-nilai inilah objektivasi. Itu kenapa objektivasi itu dampaknya akan menggerus etika sosial. Itu akan terjadi. Yang lain lagi nih. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada namanya selain objek itu masif. Yang di sini ada masif. Masif objektivasi itu manusia dibendakan jadi seperti benda. Karena udah jadi model masif juga sama. Kemudian di sini di pembebasan itu kita akan menghadapi yang namanya manusia itu akan kehilangan dirinya. Semakin kota kan ramai, tapi kadang orang merasa terasing di keramaian itu. Itu akan terjadi. Kenapa? Dampaknya itu kehilangan moralitas. Karena sampai kehilangan jati diri, itu moralitas pribadi yang hilang jati diri itu, yang sampai nggak tahan, sampai bunuh diri kan? Iya, itu yang namanya bagaimana dia tidak siap menghadapi ketenaran dia, ya kan? Terus siapa lagi banyak kan? Elvis Presley, kebanyakan orang kamu masih bicara secara umum. Makanya itu yang disebut tadi pemantik. Disebut pemantik tadi itu namanya itu ya emang. Nama itu anonim. Anonimitas atau manusia tanpa nama. Ini tadi. Ini terjadi maka ketika kita menciptakan sebuah karya adalah nilai-nilai pembebasannya manusia udah terjadi seperti ini loh. Moralnya terkikis, apalagi masuk ke dunia postmodern yang tadi disebut kontemporer itu maksudnya ke postmodern. Maka ada kaligrafi kontemporer, seni kontemporer, apa tari kontemporer. Apa sih postmodern itu harus paham juga kejiwaan manusia ini seperti apa nantinya, solidaritas masyarakatnya kayak gimana, itu perlu dipaham ya sebagai generasi yang nanti akan berkarya. Jadi tidak bebas nilai itu berkarya tuh. Yang penting saya berkarya enak udah selesai. Ada yang ini, kemudian ada namanya juga manusia akan masuk ke dalam pusara. Kalau teman-temannya tukang korupsi akan ada korupsi juga. Ini juga harus tidak ada pembebasan. Namanya itu konformitas atau kompromi aja. Saya sesama partai ini, saya sesama jaksa ini, saya ada di pucuk pimpinan sama Luis Pisa di dalam berapa kita ya. Komunnya pelan-pelan pada dalam. Iya, itu karena ini urusan ini nih, korupsi. Urusan korupsi ini deh. Maka harus ada pembebasan. Yang terakhir, transenden, mengingat Allah, ini pasti rata-rata seni
ada ini rata-rata, hampir rata-rata. Apalagi yang memang terakhir Islam pasti ada, walaupun se ekstrim-ekstrimnya mereka tidak memandang. Muaranya ke situ. Bermuaranya pasti bermuaranya ada. Iman Fals sekarang kan karya-karyanya udah mulai yeah. religius. Atau Rendra kan? Yeah. Rendra sampai akhirnya jadi mualaf kan? Yeah. Dengan puisi terakhirnya apa itu? Mak ya. Tapi banyak juga lah. Yang religi, yang religi. Sampai segitunya kan? Jadi yang paling terakhir ini doang Pak. Tugas yang kita itu yang di sini yang paling sulit karena di sini itu lebih kita terjebak sejarah. Lekra, ya Lekra itu lembaga sosial rakyat deh. Itu dulu anak organisasinya PKI, ya di dunia seni. Dia lebih ke nilainya itu realis, apa realisme sosial ya. Jadi kalau kita musuh itu tema-temanya orang taunya wah ini aliran negara itulah. Tapi kalau satu paket saya pikir. Jadi gitu aja biar lebih hidup ada sesi pertanyaan dulu ya. Iya obrolan. Obrolan lah. Obrolan ya. Diskusi. Oh ya sebentar. Sayang amat udah dibagi itu ternyata. Gimana sih? Itu ya. Peta objek subjek interaksi hubungan dan hasil. Yang pertama itu ada kebudayaan, ada perilaku masyarakat ya. Objeknya kebudayaan, subjeknya perilaku masyarakat. Itu ketika berinteraksi dia akan menciptakan yang namanya karya seni. Tapi interaksi yang bersifat alami akan menghasilkan instrumen kesenian yang kita bahas hari ini. Ada seni, seniman, dan masyarakat. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada karya seni. Itu hasil produk kreativitas si seniman. Kemudian berinteraksi dengan pelaku seni. Jejaring tadi ya? Jejaring tadi akan memunculkan konteks budaya seni. Pesan-pesan yang tadi disampaikan lewat tari dan sebagainya. Kolom yang ketiga ada, ini lebih ke kalau di ilmu-ilmu pemikiran epistemologi lah. Pencerapan indera si seniman ketika mau berkarya kan otomatis dia mikir, dapat inspirasinya dari mana nih? Apakah melihat benda masuk ke otak, jadi, atau dari otak dulu melihat benda, jadi, atau kedua-duanya. Jadi pokoknya ini cara menyerap proses kreatifnya. Proses kreatif di senimannya adalah membuat karya, kemudian menghasilkan hasilnya karya seni. Yang kolom ketiga, situasi dan kondisi, ini maksudnya respon seniman, respon kritis ya. Respon kritis itu berarti mengomentari. Jadi kebebas seniman kalau berkarya harus bebas, tidak boleh pesanan-pesanan tadi itu. Seniman pesanan jadinya seniman juri, seniman itu udah pesanan tuh. Jadi kebebasannya udah susah udah di festival. Nah, yang kolom terakhir ini yang paling urgent karena situasi dan kondisi mengharuskan seniman kritis mengomentari, maka akan menghasilkan karya seni yang nilai dia seperti apa sih? Apakah membebaskan? Apakah ini atau ketiganya? Atau sekedar kreativitas aja lah, menghibur saja. Itu aja ya. Selanjutnya obrolan. Obrolan. Katanya sejak para petarung gimana? Oh iya. Nah. Udah satu malaman ya. Sejak petarung mah diskusi dulu, diskusi dulu. Nanti di cermin kedua tentang sejak petarung. Sejak petarung dan oh boleh. Iklim kan kita selesaikan ya, dulu tapi ya. Ada satu orang. Enggak apa-apa. Kan nanti di-share di YouTube oh, ya. Ada ya. Yang petarung yang lain biar dengar.